She's like any other lady, you know. She's looking, she's so happy. We don't accept what's going to be happening to her, to get killed like this. When I, when I go to the court, I have one question Why? I'm going to look at and I'm going to say, Why you kill my daughter? We don't know you. We don't do anything to you. Nabra tidak tahu kalau Ramadan tahun 2017 akan menjadi bulan puasa terakhirnya. Mohmud pun tidak pernah menduga Putri sulungnya akan pergi begitu cepat mendahuluinya. Tidak ada seorang manusia pun tahu kapan harinya akan datang karena itu adalah misteri kehidupan dan hanya Sang Pencipta yang tahu jawabannya. Tetapi kepergian Nabrahasanen menjadi duka cita banyak orang bahkan secara nasional maupun internasional khususnya bagi komunitas muslim di Amerika. Apa yang sebenarnya terjadi pada Nabrahasanen? Mari kita simak kisahnya berikut ini. Nabra Hasanen lahir pada tanggal 1 Januari tahun 2000 di Virginia, Amerika Serikat. Dia adalah putri sulung dari empat bersaudara. Kedua orang tuanya adalah imigran asal Mesir yang pindah ke Amerika pada tahun 1987. Ayahnya, Mohmud Hasanen, bekerja sebagai sopir limosin, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Pada tahun 2017, Nabra duduk di kelas 11 SMA Salt Lakes High School, Virginia. Di sekolah, Nabra dikenal sebagai sosok yang ramah dan baik hati. Teman-temannya akan selamanya terkenang pada senyuman ramah Nabra yang selalu menghiasi wajah manisnya. Nabra juga murah hati, dia tak segan-segan menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan. Dibesarkan dalam keluarga muslim yang taat beragama, Nabra dan saudara-saudaranya rajin beribadah dan aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan. Meski bertumbuh di tengah budaya barat yang serba bebas, tetapi Nabra patuh pada ajaran agamanya dan tidak terpengaruh. Dia menjauhi pergaulan yang buruk dan bijaksana dalam memilih teman. Sebagai seorang muslim yang taat, Nabra rajin menjalani puasa setiap Ramadan tiba. Begitu juga pada bulan Ramadan pada tahun 2017. Saat itu, Nabra sangat gembira dan bersemangat menyambut hari puasa. Dia sudah membayangkan serunya jalan-jalan ngabuburit bersama teman-teman, berbuka puasa bersama, dan ke masjid bersama-sama. Nabra dan keluarganya beribadah di Masjid The Al Duls Area Muslim Society atau biasa disebut Masjid Adams. Sayangnya, 10 hari menjelang bulan puasa tahun 2017 berakhir. Peristiwa mengenaskan terjadi. Nabra tidak pernah mengira Ramadan kali itu adalah yang terakhir baginya. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2017, Pukul setengah sembilan malam, Nabra bersama lima belas orang temannya berkumpul di apartemen Nabra yang berlokasi di Reston, Virginia, dalam rangka buka puasa bersama. Satu jam kemudian, sekitar pukul sembilan lewat empat puluh lima menit malam, mereka berencana berangkat ke masjid untuk mengikuti rangkaian acara yang diadakan di sana hingga esok hari. Mahmud mengingat selesai makan, mereka beramai-ramai meninggalkan kediamannya. Tetapi sekitar lima menit kemudian, Nabra kembali masuk ke dalam rumah. Saat itu, Mahmud mengira ada barang yang ketinggalan dan putrinya kembali untuk mengambilnya, tetapi rupanya bukan itu tujuan Nabra pulang. Gadis itu kembali untuk berpamitan dan mengucapkan salam perpisahan kepada ayahnya tercinta sebelum dia pergi untuk selamanya. Mahmud sempat bingung melihat sikap putrinya yang tidak seperti biasa. Nabra memeluk dan mencium pipinya, kemudian mengucapkan selamat tinggal. Saat itu, Mahmud sempat menawarkan untuk menjemput Nabra setelah acara di masjid selesai nanti, tetapi putrinya mengatakan dia akan berada di masjid semalaman dan pulang besok hari bersama temannya. Sayangnya, Nabra tidak akan pernah pulang lagi ke rumah pada malam itu ataupun pada malam-malam setelahnya. sekitar pukul dua dini hari memasuki hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2017 nabra bersama 15 orang temannya yang lain memutuskan untuk makan sahur di resto cepat saji tak jauh dari masjid sebagian besar dari rombongan remaja itu berjalan kaki tetapi ada yang mengendarai sepeda bisa dibayangkan betapa gembiranya mereka pagi itu Suasana pagi yang sejuk di akhir pekan, sambil jalan-jalan pagi bareng teman-teman. Sepanjang jalan, mereka saling berbagi cerita dan bersenda gurau. Sesampai di restoran, semuanya makan dengan lahap. Ada seorang teman mengingat kebaikan hati Nabra pagi itu. Kebetulan ada teman mereka yang tidak bawa uang atau mungkin saja tidak punya uang. Saat itu Nabra langsung berbagi makanan dengannya. Setelah semuanya selesai makan, sekitar pukul 3 lewat 40 menit subuh, rombongan remaja itu memutuskan untuk kembali lagi ke masjid. Karena jalanan saat itu masih sangat sepi, tanpa disengaja, salah satu dari teman Nabra ada yang mengayuh sepedanya sampai ke tengah jalan. Di saat bersamaan, mereka dikejutkan dengan kemunculan sebuah mobil warna merah dalam kecepatan yang tinggi. Tak berapa lama kemudian, si pengemudi menghentikan kendaraannya, sangat dekat dengan teman Nabra yang bersepeda, sambil membunyikan klaksonnya dengan keras. Pria itu mulai memaki-maki ke arah teman Nabra, kemudian dia berteriak dengan lantang, "Jangan menghalangi jalan!" Begitu kata si pengemudi, rupanya teman Nabra yang bersepeda tidak terima diperlakukan secara kasar. Dia nekat membalas teriakan si pengemudi hingga akhirnya terjadilah adu mulut yang sengit di antara keduanya. Kejadian itu berhasil memancing emosi sang pengemudi yang langsung banting setir dan menggas mobilnya sampai naik ke atas trotoar hendak menuju ke arah rombongan Nabra yang dari tadi berdiri di sana. Secara refleks, Nabra dan teman-temannya menyelamatkan diri dan mereka semua lari berhamburan ke arah parkiran arena bowling yang tak jauh dari sana. Tampaknya si pengemudi sudah tak bisa mengendalikan emosinya. Dia kemudian turun dari mobilnya dengan membawa tongkat baseball. Lalu mulai mengejar rombongan Nabra sampai ke area parkiran sambil mengayun-ngayunkan tongkat itu. Nabra dan teman-temannya pun berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah masjid. Tetapi sungguh malang nasib Nabra. Dia tidak bisa lari secepat teman-temannya dan tertinggal di belakang. Nabra menjadi sasaran kemarahan si pengemudi, dan hanya bisa pasrah saat tongkat itu melayang ke arahnya. Tak lama kemudian, Nabra kehilangan kesadarannya, dan si pengemudi membawa gadis itu pergi dari parkiran arena bowling dengan mobilnya. Teman-teman Nabra yang lari menyelamatkan diri akhirnya sampai di masjid. Mereka sangat ketakutan dan baru menyadari kalau Nabra ternyata tidak ada bersama mereka saat itu. Orang-orang yang ada di sana terkejut mendengar apa yang baru saja menimpa rombongan Nabra dan mereka segera menghubungi saluran darurat 911. Pada pukul 4 subuh polisi tiba dan teman-teman Nabra langsung menceritakan kembali peristiwa yang menimpa mereka. Mereka juga melaporkan Nabra terpisah dari rombongan dan terakhir kali terlihat di parkiran arena bowling. Polisi bersama teman-teman Nabra dan pengurus masjid langsung mendatangi parkiran yang dimaksud untuk mencari petunjuk. Di sana mereka menemukan kacamata, satu sepatu, dan beberapa barang lain yang menunjukkan terjadinya kejar-kejaran. Saat itu ada seorang saksi yang sempat melihat mobil warna merah melaju kencang saat meninggalkan parkiran. Polisi menduga itu adalah mobil pelaku yang menyerang rombongan Nabra. Setelah mencatat keterangan dari semua orang, polisi pun segera menggelar pencarian besar-besaran. Mereka juga menghubungi orang tua Nabra untuk mengabarkan putri mereka mengalami serangan dari pengemudi misterius saat dalam perjalanan kembali ke masjid. Dan sekarang gadis itu menghilang sepanjang hari Mohmud dan keluarga besar Nabra memanjatkan doa untuk keselamatannya. Dalam kasus orang hilang, semakin cepat seseorang ditemukan maka semakin besar kemungkinannya seseorang itu ditemukan dalam keadaan selamat. Dan mereka semua berharap Nabra dalam keadaan baik-baik saja. Namun sayangnya harapan tinggal impian. Sekitar pukul 3 sore pada hari yang sama, ada seorang saksi melihat sesuatu yang mencurigakan mengapung di kolam yang ada di dekat apartemen Sterling berjarak sekitar 5 km dari Masjid Adams. Rupanya itu adalah jasad yang kemudian dipastikan identitasnya sebagai Nabra Hasanen. Kondisinya saat ditemukan sangat mengenaskan. Tidak ada sehelai benang pun yang menutupinya. Penyebab kematiannya diduga akibat kekerasan Hal itu didukung dengan sejumlah bekas cedera yang ditemukan. Dipastikan sebelum dihabisi, Nabra mengalami pelecehan. Ketika mendengar kabar bahwa putrinya telah tiada, saat itulah Muhammad Hasanen paham arti sikap aneh putrinya semalam saat mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Rupanya itu adalah salam perpisahan Nabra yang terakhir sebelum putri sulung kesayangannya pergi untuk selamanya. Berbekal informasi yang didapatkan dari saksi mata di parkiran arena bowling, polisi pun segera melakukan operasi kendaraan roda empat di beberapa area yang kemungkinan dilalui oleh pelaku. Mereka fokus memperhatikan mobil yang berwarna merah. Tak seberapa jauh dari lokasi, nabrak ditemukan. Polisi menghentikan sebuah mobil berwarna merah yang terlihat mencurigakan. Pengemudinya adalah seorang pemuda Hispanik dengan penampilan yang berantakan. Dia hanya memakai celana panjang tetapi tidak memakai alas kaki. Selain itu, banyak ditemukan bekas cakaran padanya dan yang paling mencurigakan, kakinya dipenuhi lumpur serta dedaunan yang mirip dengan kondisi kolam di mana Nabra ditemukan. Diketahui pria itu bernama Darwin Martinez Torres, berusia 22 tahun, yang merupakan imigran gelap asal El Salvador. Dia memiliki seorang putra yang lahir di Amerika dan seorang kakak yang saat itu sedang menjalani hukuman di penjara. Polisi pun segera mengamankan pria itu untuk diinterogasi. Kepada penyidik, Darwin Torres mengaku sedang dalam keadaan teler akibat pengaruh miras. Sejak semalam Darwin mengkonsumsi kelewat banyak minuman, sekitar 13-16 botol miras ditambah narkoboy penyidik kemudian menjelaskan alasan mereka menahannya. Darwin dicurigai sebagai tersangka atas nasib naas yang menimpa Nabra subuh tadi. Tak butuh waktu lama Darwin Torres langsung mengakui perbuatannya. Penyidik menduga ketika Nabra tak sadarkan diri Darwin membawanya ke daerah tempat tinggalnya di apartemen Sterling, sekitar 5 km dari Masjid Adams. Karena kondisinya yang sedang teler, Darwin Melampiaskan semuanya pada gadis malang itu, di dalam mobil, Nabra menerima pelecehan dan ayunan tongkat berkali-kali. Nabra, yang sudah cedera sebelumnya, tidak sanggup melawan hingga mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu, Darwin berusaha membuang jejak perbuatannya di dalam kolam yang ada di dekat apartemennya. Bersamaan dengan itu, lumpur dan dedaunan di sekitar kolam ikut menempel padanya. Darwin Torres langsung ditangkap dengan tuduhan pembunuhan. Setelah melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa peristiwa naas itu tidak berlatar belakang kebencian pelaku kepada satu golongan tertentu. Tindakannya dianggap murni sebagai kejahatan yang memang sering terjadi di jalanan. Diketahui Darwin memang memiliki masalah temperamen. Dia sering melakukan KDRT pada kekasihnya. Bahkan beberapa hari sebelum kasus nabra terjadi, kekasih Darwin sempat dilarikan ke IGD karena mengalami KDRT. Namun kesimpulan pihak kepolisian itu dibantah keras oleh orang tua nabra beserta seluruh masyarakat, khususnya komunitas minoritas di Amerika. Mereka meyakini motif pelaku melakukan aksinya adalah kebencian dan rasa tidak suka pelaku terhadap golongan tertentu. Keyakinan mereka pada teori ini dilandasi fakta bahwa pada saat kejadian, penampilan Nabra dan teman-temannya menunjukkan identitas mereka sebagai muslim. Di balik perdebatan masyarakat tentang motif pelaku, proses hukum atas aksi Darwin Martinez Torres tetap berlanjut. Persidangannya dimulai pada tanggal 16 Oktober tahun 2017. Darwin didakwa atas pembunuhan tingkat pertama dan kasus perkausan. Dalam persidangan Darwin memberikan pembelaannya dengan mengatakan bahwa dirinya tidak layak menjalani persidangan karena memiliki masalah mental. Berdasarkan hasil dari sejumlah tes yang dijalaninya, Terungkap fakta, ternyata Darwin memiliki keterbatasan kognitif yang berdampak pada ketidakmampuannya mengambil sebuah keputusan. Selain itu, ternyata ditemukan bahwa Darwin memiliki IQ yang berada jauh di bawah rata-rata. Meski demikian, pengadilan tetap menganggap Darwin Torres layak dan mampu menjalani persidangan, walaupun tidak terlalu pintar. Pada akhirnya, Dewan Juri menyatakan Darwin Martinez Torres bersalah atas semua dakwaan dan hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada tanggal 28 Maret tahun 2019, sekitar dua tahun setelah peristiwa nabra terjadi, Darwin kembali mendapat tambahan tujuh hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat untuk tujuh kejahatan lain yang dia lakukan sebelum kasus Nabra. Diduga Darwin Torres tersangkut dengan aktivitas melanggar hukum yang berkaitan dengan gerombolan narkoboy. Saat ini keimigrasian Amerika sedang mempertimbangkan untuk memulangkan Darwin Torres ke negara asalnya. Pada tanggal 21 Juni tahun 2017, beberapa hari setelah kematiannya, Pemakaman Nabra dilangsungkan dengan dihadiri sekitar 5000 orang pelayat dan diliput oleh sejumlah media dari dalam dan luar negeri. Banyak orang bersedih atas kepergian Nabra Hasanen, tetapi kebaikan serta kedermawanannya menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi orang tua, keluarga, serta mereka yang beruntung telah mengenalnya. Kejahatan yang berakar pada kebencian adalah salah satu hal yang paling menakutkan di dunia karena pelakunya meyakini apa yang mereka lakukan adalah benar meski hal itu mengorbankan hidup orang lain Menurut kalian apakah kasus kali ini berakar pada kebencian ataukah hanya sebuah kejahatan jalanan biasa Tuliskan opini kalian dalam kolom komentar dengan sopan tanpa menyakiti perasaan orang lain ya Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya.